Maria, è Ronaldo! È Ronaldo! È Cristiano, è Kbir! È Cristiano! È Ronaldo! È da Fosturi! È da Fosturuci! È da Pizzeri! È da Pizzeri! Al-Nassr berhasil meraih kemenangan keempat dalam empat laga pertama Grup E Liga Champions Asia 2023-2024, usai mengalahkan Al-Duhail 3-2. Kemenangan ini membuat Al-Nassr semakin nyaman di puncak klasmen dan dipastikan melaju ke babak 16 besar. Di laga ini Al-Nassr tampil tanpa sang mega bintangnya, Cristiano Ronaldo. Ronaldo menghilang dari skuad Al-Nassr di laga ini, padahal pemain berusia 38 tahun itu baru saja tampil cemerlang di laga sebelumnya saat menghadapi Al-Khalij. Dirinya berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, yang namanya menghilang dari daftar pemain, Al-Nassr masih memiliki Talisca yang memborong 3 gol ke gawang Al-Duhail dalam laga keempat Liga Champions Asia itu. Ronaldo yang tidak ikut bermain memuji performa Talisca dalam laga tersebut. Kapten Al-Nassr itu menyampaikan terima kasih kepada Talisca yang sudah membawa Al-Nassr menang dengan skor 3-2. Tidak hanya itu, Ronaldo juga memuji semua performa pemain Al-Nassr. CR7 dibuat takjub dengan semangat tak mau kalah dari penggawa Al-Nassr, pasalnya pasukan Luis Castro mampu menang meskipun tertinggal lebih dulu. Sementara itu, setelah hat-tricknya melawan Al-Duhail, Talisca menduduki top skor Liga Champions Asia 2023-2024 dengan 8 golnya.